warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang kita buka kelaban selawat naria, selain niatan-niatan kelaban niatan-niatan saya tete pagi ben para guru dekat kita iki panikan niatan selemak. Saya pertama kita nyuon muka-muka lebat selawat nadia rezeki anak ketotalitasan kekecengan apangiran ke Allah ben anapi ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dalam. Ben kakecengan anapi ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se kaping 2 muka-muka kita sedaja rezeki anak kagembangan aja dan naki tuntunan Kanjeng Nabi termasuk kita umrah menika. Termasuk kita umrah. Muka-muka sobung sekecil apapun tuntunan dalam umrah ben ziarah Kanjeng Nabi. Kecuali kita bisa diparingi kedemangan, kegempangan melaksana akih ben Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terlok kita nyuun muka-muka rezeki anak keselamatan dohir batin kong langkong selama perjalanan umroh tak lang elang anak tak sang posang anak tak kek sakit anak kong langkong oleh sambutan khusus dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka terima umroh kita sehingga bisa nyelepeh dekat sekitar kita ya tempona kita datang bisa jadi solusi leoleh-leoleh sekole kita dari Mekah Madinah bisa jadi solusi ke sekitar kita. Saya kapeng 4 ada sekaping 5 muka-muka rezeki ana husnul khatimah sana Allah Subhanahu wa taala. Anika juga hadir saat mungkin cakanca saya beri umrah bareng kula hadir ning sekemian mungkin. Tahun ini mungkin tak bisa hadir saja nah. Minimal dekik sebelum manasik praktek ada yang mewakili dari cakanca wanita kangkui untuk memberikan gambaran kita-kita saja. Kenapa kekurangan saya beri kangkui makde kita nikah bisa menyempurnakannya. Kenapa kepaparing-paparing selama Mekah Madinah saya paring aki ke mereka-mereka makde kita tertulari muka-muka kita ekili iki ya pada napa paring-paparing saya paring aki pangeran dek kacah-kancah diberian panika. Selain niatan-niatan tete pagi benduk guru kita niat muka-muka salawat nariya panika bisa kenapa abimbing oleh bimbingan kuda berbancengan selama Mekah selama Madinah sakirana ngontong akina umroh saya lakunana ben kita panika benikun ke abek kabang sepo kana foto benikune dunya tapi sampai pagi perkampungan si abadi swarga ipun Allah Subhanahu wa taala bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع ذرياته وأزواجه وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين إلى ثم جميع أرواح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا سنة أولاد الإسلام جميع أولياء أهل المدينة أن الله يفيد علينا وعلى أولادنا وأزواجنا khususan Syekh Yahya Masufian Mutal Arifin barakatih masyarih anwarih mudum ya nafan fi dunya din akhirat al fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahman Ar-Rahim Malikum Din Ya Kana Abudu Ya Kana Stain Hidna Suratul Mustaqim Suratul Ladina Nam Ta'adih Mubur Mudubi Alihim Ulabbal Binatil Qabul Atamami Kuli Sulwana Ili Kuli Ma'amul Dafi Kuli Al-Balaya Al-Fitan Al-Amrat Al-Surur Wa Binati Anna Allah Yasid Al-Muhabba Fillah Wa Rasul Raja'alna Man Yaqura'ina Bil-Batul Wa Yusuru Qalbar Rasul Bisirri Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malikum Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdina Shirotal Mustaqim Shirotal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Allahumma nawwinna wa mala sarafa nafsana min an-nadhar wa bi taqabbali min amali wa yaghdi lana al-hajat ya mudirana Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ya kana abudu wa ya kana istina surata wa namun surata wa ta'ala wa ramadu wa alihi wa Jukan Maimutah, menikah kita InsyaAllah di Mekah Madinah tak akan lepas dari salawat nariya. InsyaAllah saben malam kita maus salawat nariya panika kare kita tentukan setelah sampai kasak jam berapa. Ini Mekah jukan sapanika minangkang unduh paparing-paparing seistimewa dari Allah Subhanahu wa taala lebat ketinggian pangkat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim.
Lestari. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in amma ba'du. Para ajunan, para jemaah umrah sedekah setajana petan kaula muljaki. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita patut bersyukur dega Allah kita bisa nerosaki napanya mana rangkaian ngaji kita tentang manasik. Sudah beberapa pertemuan kita lakukan dan ini termasuk pertemuan si terakhir, rangkaian si terakhir. Kita bekal praktek. Mudah-mudahan napa si ampun kita napa nyamana ngaji selama beberapa kali ini kah kasadhajana menteri katerimah bi Allah subhanahu wa ta'ala. Kula sering matur cerita ngaji ini kah si paling penting nyari ridhaan Allah. Ngaji ini kan sepaling penting nyari ridhaan Allah. Napa boleh ngaji manasik? Karena napa? Karena lamun kula ben panjenengan masal misalnya ngaji iberi pengertian bisa ngerti. Kula ben panjenengan oleh ridhaan Allah oleh ngerti. Tapi misalnya tak ngerti. Benika sesering terjadi, sebanyak terjadi. Ngaji manasik berulang-ulang pakun tak ngerti. Dan ini umum karena pecet manasik ini termasuk napa nyaman lagi sulit dipahami kecuali pecet ampun depak ke Mekah tibi. Dan itu sebabnya pangeran sebenarnya dalam hal pernikah sangat-sangat memberi kemudahan. Manasik ini senyataan sederhana, sangat sederhana. Tidak sulit untuk dipahami, tidak sulit untuk dicerna. Cuma karena tak tergembar. Seperti apa Baitullah, seperti apa Safa, seperti apa Marwa. Nah sekalipun tak ngerti, pakun tak paham. Lamun kula ben panjenengan dari awal baca tojukna niatan nanyari ridhaan Allah. Tak ngerti ki kula panjenengan oleh ridhaan pangeran. Dan ridhaan pangeran kenika sebenarnya yang akan menjadi beda, jadi sangoh, jadi beda kangkui kuleban panjenengan oleh sebanyak-banyak na paparing, sebanyak-banyak na pertolongan, sebanyak-banyak na bimbingan ketika kuleban panjenengan depak ke Mekah, depak ke Madinah. Mencari kata terima bi Allah. Karena nika tak heran pun tan. Lamun orang nika ngongkuan ngaji, pacet ongkuan persiapaki, sangoh kenika. Tak heran, debak ke Mekah ini sekalipun bodoh, sekalipun tak ngerti. Tonton langsung pun pangeran. Pangeran ini banyak cara, namun teron apa nyamana, kabulanan ini tepat kasih bener. Walaupun orangnya sepo, walaupun orangnya tak pati sehat, walaupun orangnya kadang tak kelar ajalan mungkin menengindun. Tapi lamun bi pangeran nika pacet iparingana pertolongan. Lamang kana sekali lagi bedana nika tretan kula ban panjenengan sobung lain nyari ridan Allah apa. Nyari ridan Allah, ridan Allah, ridan Allah. Eka lebur bi Allah. Mengaci manasik kuntro eka lebur na pangeran. Kuntro na panyamana pangeran melihat kita dengan ridho, dengan puas. Nah genika deki dan saya gula-gula, walaupun sepo, walaupun tak paham, walaupun katakanlah bodoh. Kalau dapat ke Mekah kemudian, pasti orang saya tiba-tiba
ketonton ben bangira. Satu hal se kaula terus terang norok bunga. Kaula tibik norok bunga ben norok asyokor. Panjenengan-panjenengan panika pas ngiring ke Muhammad Tamim. Nika se kaula norok-norok bunga. Karena kula nengale tibik terita, nengale tibik. Banyak nih kata terita nengale tibik saya pernah debak ke Mekah. Orang nikah norok travel nikah, norok travel nikah, norok travel nikah. Roh debak ke Mekah tak yol waki ibadana, napa boleh rohani. Ibadana tak yol waki. Sehingga banyak sekun berak norok, napa nyaman norok, 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 norok. Atau oleh telo putaran karena sa kancaan pon pada tak temu kakak mbak mana takok sepo sanga akhirnya saya telo an kenika pas tak terus sakit sampai apa peto baru saya kun mare tawab tak terus asai pola na takok sepo sanga napa napa le orang mun itolongin ben pangeran tak usah kebetir posa tak kira hilang tu. Tak kira hilang jambian benih dompet nih. Dari yang mau dompet banyak sih nyambi ya. Emang marah kau leban bian jaga bater. Tak kira hilang dan. Walau kau orang kau le lambat pernah kan nih kau. Si pertama kau ngiring ke Sufyan. Pertama haji. Kau le pas raya saya tahu ngiring sepo. Potrana matorok ke kau. Matoroa embuk kento abtina jogo aki anu aki anu aki sepo jan kula oh siap ko jan kula ning Madinah oleh berempa are temu elang elang kula matur ke beliau kadis sak se pas raki ka abtina elang katibon apa. Sehari ke Kak Dimah dan teman beliau cak sehari, sehari ke pangeran boy. Ya baca surah maca Quran apa nyamana ya jami anas Allahumma ya jami anas apa nyamana liyomin la raiba fi ijma baini wa baina serangan ni kan. Tak bagi sehari ben beliau, tak bagi sehari. Kula ni kecengkal. Ujak tanggung jawab jan kula. Are mon tak sare pas engkok sedeki. Pentai katempuan palanggi jan kula nek. Sare ben kula. Kula ngajak kanca situ. Almarhum bos. Maran rongkok. Ben kan tetanggana ingki. Tetanggana pejet geni. Maras sare maraja. Ingki ngereng-ngereng. Sehari bik gula cerita sampai sejam dua jam dalam gula tibik posang si mulia Arya tak kacator orang dia temu si elang apa elang lagi ya tani apa taning tidak elang lagi mari ini ke gula pun tak pernah antutan gula. Pan berempat kali kula umroh haji umroh kadin to bodo kanca ilang cek sare kau pikul cek sare tina apa tenang kau pikul sare sare ke pangeran kau sora baca keroya jami andas kau arwah rata-rata rata mom cek pangeran ni kau masya Allah pecut belas songku arwah tak abit malam bodo se ilang kau lagi es napa nyaman tanya lagi. Biar selama hilang roda aja. Napa nyamana ngakan ada ngakan edima anon edima. Kerua seneng jan. Waktu dah selama hilang ngakanan gitu tak pege. Wo nyari ngabri. Pun gijak neng Mekah Madinah wajan masya Allah mun bab kakanan gini ya. Tapi berapa? Kira-kira nyaman dia bila hilang gitu kan. Jadi panjenengan sepenting fokus ibadah.
fokus ibadah panjenengan ndak mesti kira tepat. Tawaf pasampurna, sa'ina pasampurna, telo putaran, lima putaran, petong putaran, pagena. Cek kira pikiran pun, kok mau elang lagi dak remah, mau locor dari kancah dak remah, pun cek kira pikiran. Tak kira elang, tak kira elang. Cuma gigerua, napa? Tanda pengenal dari napa nyamana dari travel, gerua kudu sambi terus. Cek katek lang mahilang geru empon. Bada kanca kaulan eka berikan umroh. Entara dari masjid ru entara ka toilet entara ka hammam ka jede. Epa toro atas epa toro ka kancana sampai ka longkah longkur epa toro. Tanda pengenal guru epa toro kepi. Bolan entara ka jede ja. Entara ka jede. Dapak gajeding tak peleset kalenger temu ben petugas tak ada identitas sama sekali sambi ke rumah sakit posa sampai dua hari kemudian beda telpon dari Indonesia detik ini saya kalenger beres siuman tanya kiring di mering di mabala nelpon ke ring bungkona, buru ring bungkona nelpon ke Mekah. Mon elang tak kira elang kan, tak kira elang. Keng pon cek janu cek. Cek lang mahilang. Mangana kalau tanda pengenal, kalau tak pon gak jeding, gak kama sambi. Sambi, sambi. Cuma syaratnya gijak gelak, tak usah cak makecak. Ngambuagi pangeran, ngambuagi ini kepentingan kita nyari ilmu, ngaji, nyari ridhaan Allah. Makle kula panjenengan dapat kasak bisa ngambuagi pangeran. Karena mungkin ngambuagi na akal, kula ini gak polan sepan polan kali ke Mekah bejak bang mau sembong, jauh bang mau sembong. Kula segi buruh, wipo sangat tak neng tidak bang. Ramadan kula segi buruh umroh. Pan polan kali kula ke Mekah. Kula ini pernah posang aling-ling-ling-ling tojuk karena kasok pas temu keluar orang dari hotel gini kan ya kula tojuk gini temukan jati bi bapak jenengan wadi ga into kula tak ada aja posang kan. Awalah gengsi. Ojo, mak boleh kata ada ingin ngangin kowe. Padahal mulai gula terinter gula pon posang. Bapak dia nari datang hotel. Am tak bisa tan, kau tu ngambuagi pangeran tak bisa. Tak bisa tan. Dan ini satu-satunya cara gula pon panjenengan apapun yang kita lakukan. Mangkana ngaji niat nyari ridan Allah panjenengan nanti waktu semakin mabanyak zikir mabanyak maca Quran mabanyak sedekah mabanyak solawat kebaiban lambene sango nika bene kun perak soal rupiah bene soal rial sango na rohani si penting lebur solawat lebur maca Quran lebur sedekah sampai debuna kiamat anapa kita semakin nika mak mabede selamatan bersama kini kecukan dalam rangka kuluban panjenengan malai pasalamat. Malai pasalamat, malai napa nyamana oleh pertolongna Allah, kemudahan dari Allah. Kuluban panjenengan saya patut esokore nika salah satu saya kuluban panjenengan bisa berharap banyak ke pangeran. Kula kita umroh semakin nika bareng kiamat nika patut esokore. Patut esokore. Insyaallah mun sepengalaman kaula sepengalaman bareng napa nyamana iki ae bareng ki Nuri bareng ki Ama kula beberapa kali napa nyamana bareng ben kiai-kiai nek alhamdulillah elatine nungku ben terutama ibadah
panjenengan insya Allah dekik nega mesti benari umroh. Momen travel-travel lain mereka nega pon polerpoan. Saya kira ngurus kenika. Si umroh ya tore umroh. Si polerpoan ya tore polerpoan. Amun kapasal banyak sing ngaturan. Engki. Mangkana kula sering matur dengan segala hormat kula sering matur. Tekan di APC banyak sekalipun antara ke Mekah umroh haji. Mun tak nemu bareng si tepak. Mun tak nemu orang si bisa ngoluaki ibadana napa boleh ngoluaki rohanina. Empon cek berangkat empon. Umroh di PC banyak empon tina balik bagi kabini na bagi pon PC na orang melampau kabini na ni kalau rezeki na curah aja tak perlu charger ya tak perlu charger tadi karena antara kemekan ini mau tak ada singolu aki ibadah na tak ada singolu aki kun entar dosa kakak pak bu. Entar satu saya, entar canggola, entar canggola. Rekan Anika, panjenengan mulai semakin mau banyak persiapan rohani Anika, lebur apa? Baca Quran, lebur asolawat, lebur azikir, lebur asadaka. Mau boleh debak rasa deki. Sajon apa? Sajon tajemin sebelumnya ke Sufyan. Menang Indonesia panjenengan biasa maca Yasin, biasa solawat. Solawat itu tajemin debak kasar. Gengseh. Saya rasa andi jasaan-jasaan misalnya pernah jasa napa ben ke Sufyan. Tajemin debak kasar, bocah. Bocah yang ikasak niat najemin. Panjenengan misalnya biasa maca surat ikhlas atau biasa maca ayat kursi napa tajemin deh pak kasar. Sekali lagi kebaiban lamben ngangkui ngolai pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Melana niat ke Mekah ini apa banyak benihun umroh benihun aziarah. Aziarah Madinah pun kuloban panjenengan panika jangan kini kan dianggap prioritas kedua. Kula sering atunging ke Muhammad situng saat meriksani kakek Sufyan. Mongku panjenengan mak kakek Sufyan. Kak Dima. Penting. Kak Dima utama. Antara Mekah dan Madinah. Kakek Sufyan jawab, Kak Dinto anu kiai. Tak itu mau laki bini enggak itu. Mun Mekah kento laki en. Madinah biniin. Mun Mekah biniin, Madinah kan to lagi. Jadi panjenengan ke Madinah, deki ke Asta, ke Masjid Nabawi, dan Mazarat, tempat-tempat ziarah lain epon. Kero jangan prioritas kedua, kero sama-sama prioritas pertama. Tujuan utama kita ke Mekah, tujuan utama kita ke Madinah. Sopaja, kikenika. Banyak kemudian sekuloban panjenengan bisa harapkan terjadi. Nenang edalem perubahan napanya mana kuloban panjenengan secara napa lebih baik ke depannya. Banyak orang nega teretan hanya ketemu ban kancah dan itu ketemu cuma satu jam. Hidupnya langsung berubah. Seasalatane tiba-tiba obat ditegak. Seasalah degeng tiba-tiba atani. Seasalah atani naman padi naman jagung tiba-tiba pas naman tebu. Seasalah naman tebu naman apa tiba-tiba pas naman bebeng. Hanya ketemu dengan seseorang, dengan teman, dengan teretan. Dan itu ketemunya cuma satu jam. Dan dalam satu jam gini kan mungkin seberpengaruh terhadap abekna yang berubah hanya satu dua perkataan. Hanya satu dua kata mungkin saya berpengaruh, tapi kemudian berubah. Sejam.
panjenengan bakal mengelilingi Baitullah, bakal panjenengan napa nyamana atawab nang Baitullah ajalan nang Safa Marwa pitongkal, akan banyak perubahan saya paring akibat loka kaulaban panjenengan, akan banyak. Panjenengan acabis ke Madinah, acabis ke masjid, acabis ke astah, acabis ke beliau, ke Kanjeng Nabi. Panjenengan nokuin yang kasak paling tidak 8 hari. Akan banyak perubahan sebenarnya yang kula panjenengan sepas kemudian sajan mantap keimanan, sajan kula ban panjenengan pas tak lebur ke maksiat, sajan kula ban panjenengan pas tak lebur dak barang-barang haram, sajan kula ban panjenengan kete dak kabagusan-kabagusan atau tolong ka orang. Niki kan sekatero dari kula ban panjenengan umroh aziarah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sekatebu ban Ki Sufyan ketika Ki Sufyan tanya haki, Ki Sufyan niki mon ka Mekah 80 kali. Beringatannya junan mak 8 tahun kiai ke Mekah. Beliau ni kan ke Mekah bahkan mundimin bisa 4 bulan 5 bulan. Bisa 4 bulan 5 bulan. Sampai bodo saya tanya, kenapa beliau mak napanya mana meninggalkan saletreng? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan bodo Mekah mulai dari Ramadan sampai mulai dari bulan Recep bahkan kadang minimal Syawal, minimal Sya'ban sampai ke bulan Muharram. Kadang sampai Safar. Eko Cak Ki Sufyan ni kan meninggalkan saletrek. Debuna Ki Zubairi almarhum, arwa beniatina saletrek, arwa tepaan nyambi saletrek, tepaan nyambi saletrek, tepaan nyambi umat, kaangku eja bisa ki ka Baitullah, kaangku eja bisa ki ka Madinah. Beliau tanya ki Pak Ajunan pamperempan kali. Beliau jawab, bulan ni ko Mekah ben Madinah ro rumah sakit. Montak lek hala bula baras, tengki bula baras, sombong bula baras, lebur ka barang-barang maksiat bula baras, lebur dak ka kelakuan-kelakuan sekaridai Allah. Sajen atamba, bula tambo dari rumah sakit. Tambuh ke rumah sakit muntalek deleng ngaten. Lah mangkana kula ban panjenengan panika genika tujuan utama. Pabunyak niata terutama kengaen juga nak foto. Nak foto nama dari pemuljah bi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kana apa pun tapi usaha nak kapi kengaen menter kesedayana tolongin bi Allah Subhanahu wa taala. Nah sekali lagi panjenengan pun pabenyak nambahin sango-sango genika kalaban lebur asolawat mohon pernah andi napa pernah masuk zikir misalnya kaki Sufyan tak jemin zikir genika sambil atawaf sambil zikir sambil napa sambil pohon tak jemin insyaallah genika dekik banyak onlena bila dapatkah bungkoh masing-masing. Rasakula nikah sakater saya bisa kaula mator. Mungkin beberapa hal sudah pada pak bareng ke Tamim, ke Amak. Mungkin beberapa hal sudah pada pak ben Ustaz Sufyan. Tapi mudah-mudahan kesetujuan itu tolongin bi Allah Subhanahu wa taala. Syukur baraja panjenengan maksudnya apa? Mak lebi Allah tambahin nikmat. Syukur paraja, funga paraja. Panjenengan bisa umroh, bisa napa ziarah ke Madinah, tapi sepaling penting abareng ke Muhammad Tamim. Mereka syukurin paraja. Dan mudah-mudahan kesetujuan tolongin bi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tanya jawab kita
nyapaki abe agar dia segera dabu tidak bangkit rezeki. Apapun yang kita miliki kelebihan, jadi saat kita cedenaki umroh benziaroh, kelebihan kenika kenapa? Kelola dalam sekiran tetiator ator kagus dengan jin Nabi Muhammad SAW. Apapun kelebihan kenika, benih malaikat kebay gak anggean dekik pas posang ongkur. Mulai pernah ada Pak Haji umama, bule pun tahu sabadai. Pernah kia ngalami jemaah gula dengan kenika. Karena apa? Atas saja maaf, kita temu ni kaki ayah nama berda. Napa boleh orang itu? Jadi kita napa cak mengistilah nak tak kau dah tak bengal lagi apa ada pak umpama pan berempan kali tak bengal lagi anu akan nikah. Karena pangeran mon kadung mampu sangat nemu bicara jadi lah santi. Jadi kita gunakan batu membantu sendi kelebihan keagamaan sendi kelebihan napa. Saya persep mata be sendi kelebihan ora sendi kelebihan ide dan lain sebagainya semua kita gunakan kita niatkan kangkui muka-muka jadi ator-ator saya keratui ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu kali lagi beten kula nyampeaki umroh kita panikah nyuunce kun niataki untuk pribadi. Untuk pribadi, tapi kongkui untuk umat Islam sejajarnya. Kong langkong, kang nyonaki kangkui cita-cita na para rukuru. Agar kita mulai dari umroh manika, andik ka parat tuan, andik ka kapantesan, andik ka parcukaan. Jadi tenagana, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita antar kamu ke Madinah, minta sekot ka Kanjeng Nabi, minta cetak ka Kanjeng Nabi, minta napa cak mungkinnya. Minta setel ke Kanjeng Nabi sekirana aduh bedeneng alat perjuangannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelum ka mengarah ke tanya jawab deki tanya jawab napa pei kula minta perwakilan dari jemaah umroh saya kemarin pernah ajalan kaku untuk menyampaikan selain juga napa yang harus dipersiapkan dan juga paparan-paparan saya paling aki ke mereka-mereka selama umroh, selama ziarah. Cerita aki makle dadi sajen tanyengah kita kangku untuk melakukan hal yang sama napa boleh lebih fokus. Juga lamun bede napa hal yang tak bisa dilakukan oleh mereka, mungkin ada pesan dari mereka atau yang mewakili kangku untuk dikerjakan oleh kita ke perwakilan nah ra ayung ya torak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Sepeten kawula amulya ki sadaran semulya Kiai Haji Muhammad Tamim Sufyan, Kiai Haji Zaki Abdullah. Sadaja para cakancah calon jemaah umroh saya sadaja nah saya beten kaula amul jaki alhamdulillah siang hari mangken kita paring nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala kangkui akompol tempat kadinto dalam rangka pencerahan sekaligus pemantapan para ajunan sedaya selaku calon jemaah umroh seinsyaallah berangkat lakuna malam melarmuke mulai dari pemberangkatan sampai depak deka tanah air parengna sampurna parengna melakoni ibadah rangkaian ibadah umroh kalaben sampurna para rabu sebatan kaula amul jaki batan kaula kebetulan tahun kemarin sareng sakancaan berangkat bersama beliau Kyai Haji Muhammad Tamim Sufyan alaksanaki ibadah umroh sebanyakna 4 lekor jamaah kurang lebih se
sepanjang 3 minggu kurang lebih. Alhamdulillah badan kaulah sakanjaan gak ditoh. Ampun merasakan bagaimana melaksanakan ibadah umroh bersama beliau. Pak Dinto, Manabi Gula mengistilahkan umroh plus plus. Umroh plus ngaji, umroh plus ziarah. Insya Allah, Pak Dinto, jarang kita dapatkan kalau kita mendapatkan abereng sarang travel-travel tidak didampingi sarang para ruhur. Para Rabu, sebetulnya kaulah amul jaki, saya cek penting epon Kak Dinto, manasik Kak Dinto memang sangat-sangat penting untuk kita ikuti mulai dari awal sampai akhir. Sebetulnya kaulah sekanjaan mungkin merasakan betul bagaimana Ustaz Sufyan Kak Dinto membimbing kami mulai dari persiapan pemberangkatan. Kak Dinto sangat terasa. Betul kalau Tibi tidak pernah sebelumnya mengalami umroh pertama. Saya tak pernah penapanya mana sebelumnya nyampe ke tanah suci. Kak Dinto ampun menggambarkan bagaimana puasa ngebener wata ketika melaksanakan ibadah. Tapi nalekan ampun muka oleh buku-buku saya ampun sampai yakin sarang Ustaz Sufyan Kak Dinto sangat-sangat membantu. Ben Kak Dinto bisa dirasakan. Katipun apa cakancah saya betul-betul melaksanakan manasik dan saya tak pernah melaksanakan manasik sama sekali. Para Rabu, sebetan kaulah amul jaki, nalaikan abetan kaulah pertama kali menginjakkan kaki di Madinah pada waktu itu. Madinah kadinto, abetan kaulah emot dak pesan pada beliau para ruhuru, demaah antara kasapah, anwa apa. Sakadinto kurang lebih debuna beliau ketika kita ampun dapat dekat tanah suci Mekah. Beliau tidak hanya menuntun kita dalam hal ibadah, tapi perilaku dan sikap kita selama di Madinah betul-betul penapanya mana tidak lepas dari panggilan beliau. Berama tata krama dan kesopanan kita ketika kita ada di tanah suci. Betul kaulah pribadi mengalami Kak Dinto. Artinya terpaksa menceritakan. Betul kaulah Kak Dinto dalam sehari-hari tak pernah lepas dari rokok. Pernah boleh tinglengakan. Pasti rokok. Karena nang hotelnya tak bisa rokok keluar. Betul kaulah Kak Dinto ngebesaki cebai dawi tak rokok di Madinah. Kul sampai atanya mbian ambu rokok sih. Kau lemana binang Madinah tak bengal arokok lah. Kenapa? Kau lenyak saya tibik ke zeki kan itu kan yang sedang ke Sufyan mana rokok ya Madinah aja. Gula ni kapas sepuh berembang Korea padahal ya. Gula saya akan buat rokok jelas tak bisa. Oke gula walaupun tidak sepenuhnya ikut, mungkin terpaksa gula rokok yang dalam hotel menelur tak bengal. Le nikah, hal seperti itu nikah tidak kita temukan ketika kita menjalankan ibadah umroh dengan tanpa didampingi oleh para guru-guru. Di setiap perjalanan langkah kita dari hotel menuju masjid, di setiap perjalanan beliau ini kemorok, baik morok tentang tingkah laku kita selama ada di dalam masjid, morok ketika bagaimana Ki Sufyan pada waktu itu ketika selama ada di Madinah, bahkan sejarah-sejarah yang pada waktu itu kita tidak tahu ini tempatnya apa, ini tempatnya. Beliau secara laten membimbing kita. Tetapi aziyaroh kasih tung tempat, ya dalam bis ini dijelaskan bahwa yang kita akan kunjungi ini adalah begini, begini sejarahnya, begini, begini, begini. Biasanya ya, para rukuruh manabi nangkak itu perilakunya seperti ini, sikapnya seperti ini, seperti ini. Artinya nyaris tidak ada waktu terbuang tanpa ngaji dan ibadah.
Kalian tahu saya abdina rasakan. Di Mekah pun seperti itu. Mungkin ya, betul kau lah kalian tahu menyaksikan jangan casa barengan kalian tahu. Untuk nakal, nakal, malas benelan. Ini kata tadi. Melarat. Kita terpacu secara terpanggil secara sendiri. Karena apa? Karena pun sudah dicontohkan oleh beliau. Jadi saya sengkaa, saya nakalnya tak bisa. Insya Allah Nabi jangan-jangan untuk umroh setiap hari berseduhkali, bersampai telukali. Saya pas dung-tayadung naik hotel itu ampun tak bisa ampun. Karena dituntut ampun. Dituntut untuk semangat. Karena beliau sendiri yang menyontohkan kepada kita. Gula juga acara etah setung pengalaman. Gula malam Jumat ia cek beliau ke tamim umroh. Beliau debu setiap malam Jumat pas tengah malam umroh. Adalah jaga jerna. Pas pentak api apa saya pentak bena debu beliau. Deki dapat kamul tazam tak kedaki dadana bena. Pas minta apa sih yang mau? Yang kamu inginkan cek kalau pagi tanah kuru-kuru. Soal lagi dia, gula berangkat sama beliau. Bayang nagu lemun malam ni kesepeh. Mun malam ni kesepeh, karena setiap hari kalau di atas jam 12 ni kebiasaan nyaman. Gula tak oning mun malam Jumat ni ternyata full. Gula menuntuti bedek belakangnya beliau, karena beliau ketika tawaf ni kemas temereksa ni ke gula oleh berapa poteran lah, oleh berempat. Lagi tiga habis tawaf, beliau ini mendesak maju ke depan untuk bagaimana sampai ke titik multazam. Gula nolak ibu dina, karena gula tak bisa dari desakan-desakan orang, beliau pun berhasil ada di depan pintu gak bagaimana kak. Engkau bermacaran hari ya, nang adan beliau canggolang yang gula lagi. Terpaksa gula karena tak bisa pun, nalpi akidah dana gula kebuki ke beliau. Kan gula pola nyetrum kan ya kan satu gula kan. Karena tak bisa kan. Lah kini kah suatu pengalaman badan gaulah yang betul-betul awam yang sebelumnya tidak pernah nyampe ke Mekah, tidak pernah melaksanakan umrah sebelumnya. Asarang beliau kan itu sangat luar biasa, kok besar. Selain bisa acabis ke guru-guru beliau, selain bisa acabis ke tempat-tempat bersejarah, yang mungkin kalau ada kita ikut kepada rombongan travel yang umumnya, mungkin kita tidak nyampe ke sana. Alhamdulillah juga sakanjaan Kak Dinto, mungkin karena pangeran saya ngatur, mempunyai beberapa kelebihan masing-masing. Beda saya tokang orok, beda. Saya siap untuk melayani cakanca. Beda saya pintar bahasa Inggris, beda. Saya siap melayani ketika ada urusan administrasi. Beda saya tokang ngatak, saya ketak nih kan nih kah? Nih kah, mungkin pas tanda umroh, ya teret ben anu nih kah? Tapi lengkap, lengkap. Cakanca mungkin insya Allah karena mungkin ni kapan lah banyak jemaah nah mungkin insya Allah tenaga ni kita kekurangan. Mungkin saya kata intoh saya kata pengalaman dari badan kau lah. Menabi kekurangan kata intoh. Sejelas. Saya pertama menabi cobaan pertama Kak Dinto dua menabi Kak Beten kalau tibik. Saya pertama makanan, kemudian yang kedua adalah cuaca yang memang tidak begitu bersahabat bagi kita. Kemudian engki banyak saungkuna hal-hal kendala saya betul kau alami. Saya pertama
ketika seporana badan kaula kan serombongan kan usianya tidak sama. Bade sepo, bade sing muda, bade sing waduan ben binina, bade sing ketibian. Akhirnya kan. Kaula termasuk sing kadang kita dicoba sakancaan bagaimana menyikapi kancah sesepo sekadeng ponapa engki butuh perhatian khusus dengan kita di satu sisi kita harus memperhatikan abot tibi nikah kadang coba nah kendala-kendalanya kadang nih kaki ampun pemberangkatan ke Apolong pon. Apolong tinggal dapat ke situng tempat temu elang. Saya nyari repot kene ka pon. Iki kene pon sepo. Kene ka. Engki coba saya nomor 3 ki muni ngale jamaah umroh saya abrangkat ben bini nah. Lho kene coba saya paling raja ke gole ka. Sampai ke urusan belanja pun kita diatur oleh beliau. Sampai ke urusan belanja pun kita diatur oleh beliau. Bagaimana kita ablenceni kata aganggo dekat ibadah kita. Beliau berpesan mun ablence dekat ibadah waktu khusus. Kecuali ablence kebutuhan yang memang dibutuhkan pada waktu itu. Sekiranya belanja itu tidak mengganggu terhadap ibadah kita. Tetapi ini kabelence rombongan, lapar bagaimana orang seare atau berdoa bagaimana ini kabelence rombongan pon. Setiap hari ini konsentrasi kita ibadah terus, tanpa diganggu oleh hal-hal yang sifatnya tidak di luar kaitannya dengan ibadah, kecuali cet kabelence untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kenikah cek sangat tegul merasakan sampai ke urusan belence pun kita juga diatur oleh beliau. Kendala saya sangat cukan betul kau le rasakan. Ketemu kalaban orang berbagai macam orang, berbagai macam negara yang karakternya juga berbeda dengan kita. Seakan-akan memancing juga emosi terhadap kita. Baik dari perilaku ataupun perkataan, walaupun perkataannya tidak dipahami. Lho kini kadang-kadang kalau kita melihat napaki noraki napsona kita, ini kadang-kadang kita juga terpancing untuk berbuat apa yang mereka itu lakukan terhadap kita. Alhamdulillah juga ini kepada Cibay Dawi, setiap hari membimbing kita, melayani kita. Bahkan tidak hanya melayani kita dalam hal akomodasi kebutuhan kita selama ada di Mekah Madinah, tapi melayani terhadap ponapa ingki mengarahkan kita kepada beremah ngelakoni ibadah setepak, beremah bersikap setepak. Aku lebih banyak belajar kepada beliau, kepada Cibay Dawi Karilo. Karena Nurus ribu beliau, manabi kabarak kadinto tak asarang buat orang yang saya tepak. Kadinto arasa kurang sempurna untuk melaksanakan ibadah kadisa, baik ibadah umroh bahkan ibadah saya lain. Sekadinto mungkin dari perhatian kaulah kurang lebih namun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan. Jadi intinya kesiapan kita nih kak kudu maksimal. Perkara deki terpakai semua target kita. Fadilahilhamdu, syukur kehusyuk Allah. Mama kita tercapai apa yang kita inginkan. Minimal kita punya tekad yang maksimal. Karena ukuran kita kayak Sufyan. Kulah secara pribadi TVP kita ada seberempanat emang kayak Sufyan. Salah satu tukang ke Sufyan kake sekini ke Arokok, walana buru dapat ke Mekah. Ke Sufyan pun siap, entar agak
kaastah kinang tenang. Jadi benikun rokok melolos sebab tak arasana abek bedeneng yajunan kanjing Nabi pas tak kaburu senya bisa. Kini kah satu hal. Abek tilo jauh dari kanjing Nabi ngis tata nangis isfaklana napa tilo dapat patemu tak. Tidak iya Madinah. Ini kah penyakit ni kah? Karena kanjing Nabi ini kan benih perempuan adu ada. Aduh, cek ratina dari jauh. Tidak sama, ada. Benih. Orang yang seindah ongku. Jadi ya tempoh napa cet. Napa? Kita ada Pak Kakasa. Namun nyontoh-nyontoh beliau-beliau. Luar biasa. Ini kesaksian si Bedawi. Saya kibada. Saya tunggu pun saya ada si Anas ini. Jadi tak toman beliau nikah depak ke Madinah kecuali langsung aserah maka lampi anyar, sarung anyar, kelampi anyar. Toman situng saat Madinah ini keaturannya pintu ditutup di jam tertentu. Beliau dan tak yaden labang. Ya dan tak berempat jam yaden labang sampai abuka. Mencanakan, jaring kita abuka arah mata dung-tedungan kaden yang hotel. Keluar. Enten beliau. Jalan tahu. Jalan tak buka. Allahumma salli ala wa'amah. Tapi falillahil hamdu. Akhirnya gelap saya cerita lagi berkayung. Teman-teman saya beri mangkat nikah. Luar biasa. Kita muka rezeki anak ben Allah. Oleh berdeen semangat tak beliau. Walaupun saya beri ini kan di jatah karaudah sekalian. Jatah dari aturan karaudah sekalian. Tapi berada saya 4 kali. Berada saya 5 kali. Berada saya benar. Ini kan pun tak temu karwana karena mungkin kekuatan semangatnya sehingga ben Allah subhanahu wa ta'ala epan yang kegempangan walaupun aturannya ini kan 1 kali lebih dari 1 kali Pak Nika tak bisa nah, saya terasa untuk kali ini Nika asaporah taretan kita Haji Bedawi karena beliau ngakungi udur abana buru sobung umur jadi mulai seharusnya Si Bedawi ini kesalat ini kita mau kawan Madinah. Tapi beda hikmahnya insya Allah. Mungkin apa? Kelaban badannya si Bedawi kanto. Ekasa proses kan kui beda tenaga terus tenaga. Memperbanyak tenaga. Tenaga-tenaga na beliau-beliau wanita ruh-ruh. Tapi walaupun si Bedawi ini tak bisa menyertai kita. Selama yang Mekah Madinah. Jadi kita soon mangken nika kangku untuk menyampaikan napa saya pernah disaksikan dari Ke Sufyan sepanjang si Bedawi nika alatini Ke Sufyan ke Mekah ke Madinah baik haji atau umroh jaga beliau esona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du sifatan kula muljaki serhina semulja setajana para masyayih ruku-ruku kita bendek setajana calon tamu ya Gusti Allah tamu ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tantretan sifatan kula cintai. Alhamdulillah kita asyukur dekat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sekadima insyaallah sakecek badhe dak ka Mekah Madinah sekadima lalampan-lalampan para guru terutama se contohe sareng guru kita Kyai Ahmad Sufyan Miftahul Arifin beliau gak dinto pernah setong tempo apangki sareng para kiai kiai juraja nika. Dan kula waktu ada yang nyotok kiai banyak saya kanjaan ki badan almarhum Cianas karinto apol kompol para kiai neng lapangan neng halaman na masjid kento beliau sampai tuka dengan para kiai kento keridu ampun oh kesufian pas kiai langsung ngangkui suara saya melengking. Boh, mau tamu yang ke Madinah itu benar. Alah, lapor ke kanjeng Nabi, lapor lagi umat ke kapti. Istilahnya alapor, istilahnya beliau itu. Bukan saya lampak ke beliau, kenapa saya tebuk ke ruku-ruku.
Engging ento beliau arasokan anyar. Kadang mbak abeen kayak ento kalau pae deh bunda kita memgila. Mulai dari semakin mulai dimin ampun. Ma banyak sangu, ma banyak bekal, setoran takut tak lunas susah. Bila dapat pas sebung pun apa kadang. Kayak ento contohnya sarang Isufian. Kiai kayak ento arasokan anyar, sudah jadi anyar. Selain kayak ento persiapan obong cek banyak nak kiai ento. Ajar lampu nih Madinah, ajar lampu nih Mekah. Beliau manabi berde sabilan, manabi berde tu uman, itu sok kosek beliau. Tapi salah satu kali ento, ya paling ngaji boleh kau orang. Tak pun tu tibi benten. Artinya bunga kene kaca yang rezeki dari Gusti Allah. Erpu. Lestari kadin tau, ya paling ngaji boleh sekarang dia. Mana bisi alami jemaah kadin tau banyak bunga. Pas tak lebur nyentuh ya. Kun lebur, lebur narima mana-mana. Banyak kadin tau. Terjadi di lapangan. Engki kun anu, kun asro malu lah jaman kita mim gila. Asro malu lah, wah mendisa, tu uman. Tapi tak sampai membekas dekat abak kadin tau. Manabi Sufyan saya itu Kak Dinto mulai dari Madinah sampai ke Mekah. Saya seta Kak Dinto saya tekuk dan kula kare 5000 rial gitu. Saya ampun banyak saya itu ampun. 5000 rial Kak Dinto sama Nabi semangkin para 40 juta. Karena Kak Dinto. Karena. Kinsaran dan kula terus saya itu di Mekah. Waktu Nabi beliau Kak Dinto seta. Banyak juga ibadah-ibadah saya luar biasa beliau saya kutu etero sarang kita paling punten yang kita pakun emot cak abek ento badan yang Madinah cak abek ento badan Mekah mana bini rosa 100% tak mungkin punten tak mungkin anggena cerita ento menonton ngamun miring cerita nonton ngamun beliau gak rinto mana bidimin kan masjid etotop. Biasanya kul telok saya buka sajam sabeluna adzan awal. Kadinto beliau ampun kul 11 saya sering dan gue nyak saya menyarangi beliau kul 11 ampun ke masjid. Sabeluna kul 12 malam kan itu ampun persiapan ke masjid ampun. Dari sokeng luar biasa na berdiau ke ento ibadah yang emak kamatina. Juga na umroh saya sering ilam pakai beliau kan itu umroh. Ben sering kaasta, sering kaasta. Kaya ento kadang lalai. Para jemaah kaya ento banyak lalai. Yang diburu cuma rauda. Engki rauda bagus, cek bagus ya. Namun cek pun para masyayikh yang ento lebih afdol engki kaya ento sering ngadep dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malahan mana bi adua cek pun paling mustajab nih yajunan naasta. Namun tak kenging pas ngadep punten. Nabi langsung ngadep, ngangkat tanah, enggak ento, yojek biasanya. Kecuali ke Sufyan. Ke Sufyan boleh kayak itu. Pakun tak nintero. Dan gula nyaksa para masyayikh duen. Habib Omar bin Hafidz sarang Kiai TV. Dan gula saya nyarengi, selalu nyarengi. Manabi ke asta kayak itu. Ngangkat asta, doa nih ajunan aku setengah jenabi. Padahal saya tak padeng, enggak boleh siamut. Cek sempurna na, saya amin kak ento orang yang bingkeng kak ento amin tak kata kenal. Dan gula nyak saya cukan Habib Omar bin Hafidz Yaman agak tiga dito. Mana bi bawa bawaan engki cek tak bisa na punten. Mana bi bab kak dito. Cek pon debu na para masyayikh Mekah tempat taziarwan kak ento terima kanjeng Nabi cukan. Artinya mau mare ngolok salam. Mau salam dek Gusti Kanjeng Nabi dek kedua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang ingin tahu yang juraki untuk atua nengak bisa mustajab juga karena laluan dan jalan aziarah kan tahu cai pun terlemah Kanjeng Nabi sarang Sayyidah Hafsah sarang potrena Sayyidina Umar artinya terlemah Kanjeng Nabi dimin pek dempek tak ujau betul kan tahu yang dianjurkan juga sarang para masyayikh. Ben arba'in jek sampai pegak juga ben juga Mekah ke ento dianjurkan memperbanyak umroh insyaallah umroh dukale kak dinto manabi kita ongku-ongku semangat insyaallah kuat dukale kak dinto namun
kita kutu akan ca orang yang cakang langkong-langkong kita ampun esarang kiai tibik dekian dan gula saporana tak bisa Latin karena kabadean ampun ya ibon anu na takdir yang berbicara itu ampun sabung unsur kesengajaan untuk tidak alatin jemaahna ruhuru sekadima ke Sofian ka ento selalu umroh juga selalu umroh manabi ka Mekah ka ento kutu siap kasata jena lahir sarung batin mun perlu banyak nyangu banyak utum tuum ka desa atau mun bagi orang sing tak pas sehat engki minta sotok ngongkos amun jaman eman ka obeng karena debunake halil belum tentu abeli boleh Mekah ni keberit dan kula teka semangken bakun aziaro dek orang-orang segi buru rabu dari Mekah karena teka ampun selalu ke Mekah belum tentu gempang boleh ke Mekah kadang mentok entok ngajual sapa boleh kadang saya iki bakal sama ke Mekah dari saya ki berite nika mun tak jeng aja tak bisa abeli boleh ke Mekah butan. Mengkana kesempatan kain itu sampai disia-siakan terutama dengan kamadina deki pamaksimal longku ibadahna ben ibadah juga benikun abek malolo benikun umroh malolo benikun asolat malolo nolong sakancaan kain itu raja juga kenjerena mendebunake halil teka ompon sampai arba'in saumpak ma berjemaah mari kene ka akomat cek saya ngaluar tak jopok saya berjemaah tapi kancang ajak agemi seumpama nika afdolan ngater kanca artinya deki berjemaah tibi sareng kancana saya entar ka jeding ka entok cek sampe ngutama aki abe ka entok tembang pas kanca asene ning di masjid nambahi tusa nika bener nambahi kenceren artinya afdol nolong kanca tapi pakun raja anunan kenapa paparing Gusti Allah pakun raja tak bisa diukur kalau ben akal kita dehuna ke Sufyan je sampai aca-aca bi pikir tibi dehuna beliau iki ka ento saya pengalaman ten kula selama alatin kiai iki ka ento selain memperbanyak ibadah tibi beliau ka ento seling atu obeng karena obeng ka ento paling anu paling ruwet kan tu, obeng kan tu paling rumit untuk ipa keluar. Mengkana beliau sangat nyontoe dekak kita satu aja cukun cakang untuk ibadah kan tu cukun kelakuan saya sangat istimewa. Mengkana beliau kan tu sangat nyontoe. Mana bi beliau lambat tak pernah ngatak punten, tak pernah ngatak jemaah. Ayo umroh bersama-sama punten. Tapi tertarik dengan sendirinya karena ben amalan beliau. Nyusenyun tuwe ungkun-ungku beliau sehingga teka aja maafo sepo kain tomun pakun semangat. Pakun semangat untuk melakukan ibadah negara Mekah Madinah kalau ben barokana contohna ben saya contoh lagi sarang ke Sofyan Miftahul Arifin. Moga-moga kasata jena sarang Gusti Allah epa gempanga kasata jena moga-moga selalu ngoleh pertolongan na Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kadima saya elampak aki sarang masyayah yang kita memperbanyak anyuun ka Gusti Allah ngaule pertolongan na Gusti Allah. Artinya teka abek banyak pese tak ningan teleki punten. Banyak tunya tak ningan teleki, pinter tak ningan teleki punten. Juga sehat tak ningan teleki. Sehat teleki engki ka ento pakun puto dek ka pertolongan na Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak orang pinter galero kadang. Asa yang biasa na petong jalanan, petong leng-lengan, kain tu pas 12, kenapa double? Geger ke 14 dari saking pinter lah kadang. Kalebet ager. Mangkana tak neng over tan ngandu lagi tunya, ngandu lagi kementeran, ngandu lagi kesehatan, tak neng sampai over kemudian. Pak Bali deka lalampan saya lambak lagi ke Sofyan itu ngandu lagi pertolongan aku Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kasada jena barangnya kisah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anyun samurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ke ini kejadian apa cetak ini anda lagi pan penapa. Ini gogok ngucak anak. Alhamdulillah kau lama ada asak ini. Asak ini tidak demak. Ini dari kasak gunung ke gunung situng. Mereka ini. Oh hebat. Allah wassalam.
Muhammad bang saudara. Jadi kita nikah jangan sampai endik mindset dari makin panikang kok rejo ma aku tuh ilatin impon. Engkau rejo ma ayang kok pang latin berdetaretan kanca sebuto ilatin ini gigi kita latin ini. Tak usah menunggu yang bertugas, kita saling napa bento membantu kong langkong si sepo sedaja kebaikan kenikah kulema toro'ah niat taki kakui untuk tor'ator kita kakusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda saya napa sebelum pertanyaan nikah beda saya pada apa boleh nikah pon mare beri etatar kan ki. Pokoknya kita nikah lepas dekik laku malam kol 10 antara kol 10 dan kol 11. Jadi enggak kenapa bisa diukur dengan tempatnya masing-masing. Jadi sepenting jangan sampai pokol beluk sobungi kanto. Pokol beluk ini kan sekiran beda kanto pun. Takut berdepan apa, 2 jam ini kan cukup kan kuih untuk komunikasi. Jadi siapa ki mungkin mun saya semak mangkat napa kol petok sebek jauh mari maghrib umpama umpama taruh aja mak takdim kantong ki mangkat sebelum maghrib asat maghrib ben isya kantong. Jadi sesuai ki kade yang penting kol sanga cek sampai beda saya kita datang kol sanga ni kau tu datang kapi pon kau tu beres kapi. Jadi sejam kini kah dekik kita longku neng iade na dalam rezeki nikah takok mi bedesan pesan boleh dari para rukurus yang lepasa kita. Jadi kalau sangat ko tu bede nek kantor aku kalau sangat malam kimun bama de pak ka kol belu nyaman pende bisa apa perpisahan ben tantre tanna saya napa saya ngater mare kenika saya kita asolat saya asolat ta jamak nek kantor baik jamak takdim jamak takhir ning buktona. Nanti kenapa ya niat tah umpama niat jamak takdim kaula niat sholat maghrib telur rokaat ejamaah ben isya pak rokaat umpama semak-semak mun sejauh dari podai ben raat sekalian juga kosor du rokaat lillahi ta'ala sholat maghrib telur rokaat mereka nikah aniat pole isya du rokaat jamak takdim kelaben maghrib lillahi ta'ala asolat du rokaat. Mari nikah, kita berangkat jam 11 malam, insya Allah nyampe ke masjid terminal 2. Terminal 2 Juanda sekitar subuh, kita sholat subuh berjamaah. Deki mun beda saya tanya ama tanya langsung tak usah kumpul enggak nikah pon. Jadi tak kok beda saya asarena lama asaren kada utawa kisah tak asarena. Napa kita usah saren saya tanya sama semak kak kula tanya ngobrol dan lain sebagainya. Jadi insya Allah esangui dari travel Bapak Jumandi Panika esangui roti apaan sanguna roti kopi kopi teh. Jadi beda kuk kengkuk deki dari PT ni kak Panika mereka nikah insya Allah dari kantor esangui impian nasi gulung karena perjalanan dari Surabaya ke Singapura tadi nasekna. Insya Allah terbang pukul 10. Ketimbian masuk ke bandara pukul 6. Antara pukul 6 dan pukul 7. Umpama lapar neng e bandara, gipet tak e bandara Surabaya pon. Tahu sana nanti Singapura. Kenika saat nyamanan nggak kenika? Kenika nasek betak naik Surabaya nyamanan. Karena napa estimasi antara ketibaan kedatangan kita neng napa airport Singapura sampai pemberangkatan kita ini sangat mepet. 2 jam setengah kita depak kol 1:30, kol 4 kau tuh terbang. Berarti kol telok nih kau tuh berada neng ruang tunggu pon. 1:30, kol 2, kol telok 1:30. Kenika ki napa ki lain napa ki kajedengan apa kapi tak nutut mun ki ngakan kecuali ngakan nang ruang tunggu. Jadi kita mun bisa baik sebelum masuk ke ruang tunggu atau setelah masuk ke ruang tunggu langsung salat jamak takdim dua rakaat nanti dipandu
Mari kini kita masuk ke pesawat. Kita akan masuk pesawat dari Singapura kini ke pon. Napa? Nyuun ke pangeran. Muka-muka tak buka ah. Sambutan-sambutan dari para rukuru muka abu dengan anak kita. Mulai dari mangken kini kah. Dekik tidak dapat ke Jeddah. Kita nyari tempat asolat jamak takhir. Dekik ambu naik ke emas sesuai rempek naik kasak. Langsung ke Madinah insyaAllah. Nutut sobu ya. InsyaAllah nutut sobu di Madinah panikah. Jadi tak usah mikir anu pun. Atas raja. Atas kenik kini kah dekik. Taruk helu nang ibaba. Kita nabeng solat sobu berjamaah nang masjid Nabawi. Mari kini kita mulai sarapan, buru kita tata-tata, masuk kamar masing-masing, beri ampun yang memaki, ketua kamar rah, ben, kancana bang sebang. Ini saya beri tak kompol, mungkin deki atanya kata Amir, kule saya rah ketua kamar rah. Kule, kamar berapa? Ata itu mungkin yang betul ada apa? Sepenting nika kelebihan rombongan makin tempeng rombongan beri, mon rombongan beri tak temu nika kamar rah, bang saya rah tak temu dan. Mun makin nikah temu pon kanja kamar dari makin nikah. Napa kerjasama nak Cibedawi ben kita, walaupun Cibedawi makin temu bude kanto. Nikah tak temu dan makan tak kan nikah lagi kan jalan. Kena nyaman dekik di sak Cibedawi salat ini temu bude kanto nikah. Jadi tak bisa. Bakun kutu kan lagi Allah Subhanahu wa Taala. Gimbian. Bu, jangan kan anu ki perang giat, jangan ada lagi gula. Segi anu gula manusia giat. Kita rede pada nyuon ke Gusti Allah Subhanahu wa Taala. Lamun umpama napa? Depak kasak kita saling kisek, saya semangat abri napa nolar ketor napa nolar rakis ke semangat tade saya tak semangat sama nikah. Mungkin beda saya etanya akina ya tore. Boleh bade saya tanya ya Tore sebelum kita praktek marena sebelum praktek kan. Kakean binian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Dinto masyarakat Kak Dinto ki. Pun apa nyamana masyarakat Kak Dinto sebagian masyarakat ngagungi pemikiran bahwa enalekana ngalaksanaake ibadah haji utawa umroh kak dinto aromasa abek kotu cek kotuna kotu nyiom Hajar Aswad kak dinto atina teronyo ona debu dari para ajunan katipon apa enalekana ke Sufyan aka sadaja jemaah jami'an beliau enalekana pon apaka multazam ka Hajar Aswad Kak Dinto nyoona keterangan Eper. Terbon sambil dentek pertanyaan berikutnya. Kenika sebenarnya baca copa. Orang puk terpuk kalau benajar Aswad. Bila tanya ki parlona, debak kabung kok tokok tak ada saya ketunggingan iko ja. Hajar Aswad ni ke deretan mon bisa nyom-nyom. Tak bisa nyom nyeting. Tak bisa nyeting panjenengan isyarah. Kura kentena pon. Mon bisa nyom-nyom. Panjenengan setiap putaran enggak geni enggak mesti. Mun bisa nyiom-nyiom. Tak bisa nyiom nyeting-nyeting. Tak bisa nyeting isyarah. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar sampai kecup kur isyarah. Esiom ko maksudnya kecup. Bene siom ngangkuin apa? Elong bene. Kecup. Sekocak takbil niki kecup. Panjenengan misalnya pakem panggon pangeran ke Hajar Aswad kecup Hajar Aswad kudu. Tapi tak usah tak kemudian jadi obsesi, jadi napanya mana pikiran. Napa boleh berak parlon marah genika. Tapi mohon panjenengan andi niatan saya pacet muljo, misalnya
Debuna Ki Sufyan sering dikutip hadis nika. Ki Sufyan sering ngutip hadis Hajar Aswad nika yaminullah fil ard. Ibarat pangeran nika napa nyamana Hajar Aswad kurwa tanang, maka kenika tanang kanana pangeran. Ki pangeran tandi tanang pasti kenika pun. Cuma kenika ibarat. Lamun kula ben panjenengan nyabis ke kiai. Kan tanang kanana kiai sesiom. Nah boleh nyabis ke aulia, nyabis ke ring sepo. Lah nyabis nika teretan mun nang e dalam agama. Neku tanang nika. Napanya mana maknana kula salah satunya abaiat. Abaiat nika janji setia. Ajanji tak ngalakonana perkara-perkara napanya mana seitukan nabi Allah. Dan ajanji gangkui terus bedeneng edalem kalakuan perkara seikarida ibi Allah. Lamun panjenengan marah kenika, saya. Saya. Misalnya jangan gila tak bisa, kura tepan isyaro, tepan isyaro, sampai ajanji. Ajanji ke pangeran, terus bedeneng edalem perkara seikarida ibi Allah, majawa abak dari perkara seitukan ya Allah. Ajanji ke pangeran, nika mesti tolongin. Nika kelebihan nah. Mana janji ke manusia taki tak tolongin. Mana janji ke pangeran, salah tak taki ki tolongin. Bahkan Ki Sufyan nika lebih menganjurkan kamul tazam. Dan saya gila sampai menempelkan dedeh ke multazam nika antara bait, antara pintu pintunan apa Ka'bah bareng Hajar Aswad sela-sela kerua kurus sampai ditempelkan dada. Bahkan pada sebagian ulama saya menganjurkan jakaos mon parlo mon tepana kalampi benar-benar dada telanjang paling sip tepan ihroman kan tepan ihroman ngki lake mon bini empon ini gak sih maksud lake mon bini empon bahaya kini kadeki. Jadi dengan benar-benar telanjang dada ditempelkan ke kasak sambil nyoon. Kalau pai nyoon naki nak foto nyoon naki perjuangan. Mon beliau bahkan sangat-sangat menganjurkan multazam dibandingkan Hajar Aswad. Karena napa kini kadeki gabilurus urus, napa walon bian ke Hajar Aswad majik mata tengah. Dapak kabung kota kok tak ada si ketunging ngai gua. Parlon aku ni ketunging, parlon aku ni gegeet. Padahal kan Mekah trauma tak ada gegeet nabe padahal. Trauma tak ada ego. Trauma mau menundukkan ego, menundukkan nafsu. Nah tapi every hente pon, mon tak bisa nyiom mencik mengecup, nyeting tak bisa nyeting. Gula panjenengan isyaroh. Isyaroh ini apa ada bereng cai? Ngecup gentena kene apa. Dan mon kamul tazam beliau pacet sangat menganjurkan. Tapi mon bisa napanya mana etolongin ben pangeran mangkana lagi-lagi kok tunggu buah ki pangeran. Lambak ki bada beliau nika ki bada embah kula sering cakancan nika napanya mana libolio nyom aja raswat. Karena motor ke beliau cina terus nyom aja suat kiai. Kepon niku. Kadang yalah tak usah rabe niku. Bade se ngkepon niku. Ora pas paringe gampang, api yak cak. Ngki tapi ke Sufyan kene kan ben niku sampean. Insyaallah tok ngaltok mbiyen insyaallah. Sampai bodo orang niku se tero. Terong nyo majar aswad kudu majar ka jasa. Jasa pengantar nyo majar aswad. Bodoh jasa nak kura dikomersialisasikan. Jadi cukup abenda jarum jan. Cukup abenda jarum, kura cucu. cucu bila napanya mana bila nyamana kura napa alat tes kura kan cucu. Alat tes nyono kan. Akhirnya dolim gini.
jangan menyakiti orang, jangan membuat diri tersakiti. Jangan menyakiti orang, jangan membuat diri tersakiti. Jelas enggi? Ayo, beda boleh. Napa? Entar ka Hajar Aswad, entar ka Multazam ni ka ruwet. Bro. Mun kengkun iyang kuya gege-gegeen. Aduh, tak level. Artena mun pian pacet teronyum Hajar Aswad, sakalian niat malinyak seabe ning akhirat. Mak le nyeting bibir panika dek kebetul saya pernah nyeting ban bibir Gusti Kanjeng Nabi. Cek niatan lain mun kun gak gegean. Teka siapa bisa ke bentar ke Malaysia asal ragam umroh mulai benar mari umroh ajar eta mari nyum ajar suat terlalu kali gege pun teka tak ada pasang kali ke Mekah. Tapi mun orang ngelakonan nyum ajar suat tongku berak lesan misan berak cek napa ratain cek angkui barang saya muda kuyuk gegean eman san misan beli barang saya larangan dari genika. Napa jadi saksena cek abek. Napa cek mungkin abek nika setia akan lalampan Gusti Kanjeng Nabi, setia akan perjanjian abek dengan Gusti Kanjeng Nabi, setia sebagai hamba perjanjian abek dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mun benih karena iman, benih karena pakon ben Allah, benih karena contoh ben Kanjeng Nabi. Kenapa? Abu repuk nyium beto salah ki celeng. Nyium bini kan pindah nyamanan lembu. Kelu. Mungkin kekebai gegegean. Muda hilu. Napa boleh kun kekebai malah di cerita lagi. Bawa salah lama. Muda hilu. Tapi beli porok barang sejauh lebih mahal. Kakak kacape anak abuk, kakak suana abuk, kau beruk anak abuk ni kan. Dan masa kira tak poropah barang saya benar-benar bernilai, benar-benar berharga. Mungkin pada saya katanya boleh. Mik, kasih mik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdin kadin to mato cangkolan. Bede se ya to lagi ya. Abdin kadin to jauh karena ki kaulan to dari Probolinggo. Toro o dengah pemberangkatan antara kaulan yang bunda kakeun ka mah. Kaulan neka se yang bunda. Toro kan. Ampun sekak ditu bisa us. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dekik teknisnya nih kak, Amir, di mana Amir? Dekik bisa hubungan ben Amir. Bisa berhubungan ben Amir. Dekik abis ke nikah ambu neng ikamma. Dekik mau temu ben biar ikamma. Dekik Ustadz Amir ngup. Oh, keluarganya ampun kontak ben bagian bis nih kak. Pon. Sudah. Baik pemberangkatanna ben mulena deki epagena. Terus pola ibadah saya tanya kina boleh. Baik teknis atau behokom atau be niatan ya tore. Binian. Nika juga sering terjadi dan kula rata-rata mesti terjadi nih. Kora orang biasa debak ke Mekah, debak ke Madinah. Nikah debak ke Madinah, debak ke Mekah. Nikah ampo oleh coba. Nikah ano, napa nyamana tak eber. Tak eber napa nyaman mata. Camai. Hambar. Oh, betulnya perak ngak ria Madinah, betulnya perak ngak ria Mekah. Kerana terjadi, banyak terjadi. Sehingga untuk meneteskan air mata, kudu melarat. Padahal mau nenang Indonesia kadang perak benih perak ki, mahlul qiyam, kadang solawat naria. Kadang ketemu kakiyae, nyabis kakiyae. Kadang kuro pun perasaan kuro luar biasa. Ada rasa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bahkan kadang mencucurkan air mata, nangis.
Tiba-tiba debak ke Mekah, debak ke Madinah, pas setetes pun air mata tak keluar. Rasa guru hampa, hambar. Lagi ini kan mana coba? Laban kan ini. Sehari, dua hari, insya Allah maksimal telu hari, kini ke pasti beres mesti. Laban kalaban solawat, laban kalaban jansi gelak lebur asadaka, laban kalaban adzikir maca Quran, laban kalaban apa nyamana terus nyabis ke asta, iktikaf nenge masjid, laban terus kini ke perasaan kini ke laban. Mon ke Sofyan agam beragi ingat nih kak, pada ban orang terus abini ya, jauh-jauh hari ini kan nyari jamu se macam-macam. Bila depan depak pas tak tak koma ya kumuh mereka. Kiaman fahuwa kok imun. Misalnya tak ngerti ya masa tak ngerti ya lah, pada tua. Kari aja mau telur banyak macam-macam misalnya. Lagi ini para ajunan sebetulnya kula mulia kita pun ke Sufyan laban gini kak. Mondi uji mara gini kak. Laban insya Allah mon pengalaman najakan catatan teretan dua re maksimal telu re gini kak biasa nano pas. Pas gempang nangis gini kak, pas gempang pas. Waduh pas birnyi gini kak pas. Nengale baitullah birnyi, nengale ano birnyi. Tapi bunikun air mata, tapi kini ke salah satu. Nonton tak kau tu nangis, enten tak kau tu nangis. Keng kini ke kun salah satu. Tapi juga gambaran. Ayo membeda pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur sekelangkung atas waktu saya paling lagi. Dan kalau lebih di apa tanya, ben perlu penjelasan seperti mengenai masalah tawaf kento. Tawaf wajib. Kemudian ada salah satu rukun atau hadirin tawaf kento terlaksana. Aba tak nganongi, tak pengrasa. Cuma sampun lestare, bade sekantes sing ngono iki, ben nanono kurang sampurna. Pun apa harus ngolang atau ketipun apa? Yang kedua, mengenai masalah sedekah. Aba cek teron sedekah, namung cuma kan kebeden pas-pasan. Kemudian abak berinisiatif misalnya ngubangi rokok isang lagi tak angkui isadak anu jual isadak lagi kan sekali kesa pona pakai yang pona punten nyonda bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ajuala rokok pebanyak sekali. Tak napa fokus kan ini fokus. Kula pacet bade kancan nika bila umrah karo nyambi rokok bak banyak. Pas mereka ini kaya anu kasih bayi dawi serau jual. Keng pacet mereka ini kaya tuum. Eka sedekah kadang ngebosin. Ayo umrah kula saya majernah. Nani ya, bade. Ayo anu kula saya anu kan ya. Kita napa ten, mau niatan akhirnya kita napa. Keng sepenting ini kaya sampai habis nis nengi Mekah Madinah pon. Jangan komersial. Ini kaji baidawi ini kan alhamdulillah. Alhamdulillah kita di tenaga kaji baidawi ini tak komersial sekali. Jadi. Mentak lolos cek kasta tapi. Cek niat sedekah. Terima niat tapon. Misalnya nyambi rokok pas tak lolos. Tak usah kasta tapi. Pacet niat sedekah. Bukan terima kadak pun pangeran. Alhamdulillah gini kapon. Tak usah anu nah, tak usah apa. Ganjaran tak borong, jelas tak borong. Malah kene kae kaule tanpa kula ben panjenengan ruwet-ruwet pon. Tak usah jual, tak usah apa. King pun jek minta ilang jek minta tak lolos. Terus kemudian tawaf tak sampurna, tak bisa sa'i mun tak tawaf pesa. Sa'i ini kan tak bisa mun tak tawaf pesa. Tawaf misalnya baru napanya mana diketahui ternyata betal. Pon ngantang asai, ternyata kok gelak rota andik wudu. Akhirnya kok tu tawa pole. Kok tu tawa pole. Misalnya tawa apa korang du leng-lengan. Korang satu putaran. Karena tak kok lepas ban kancah,
Latinarala cukup lemak rela misalnya. Cukup 6 putaran kok bentak mau kanca degi. Pasasai tak sesatan. Tawabo kudu sagelu, kudu sampurna gelu, baru kemudian bisa sa'i. Mun sa'i dilakukan dengan tawaf yang tidak sah, tak sah ge sa'ina. Sa'ina tak sah juga. Boleh-boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung bisa us. Abdi nakadinto toro nyona pandua kitor araki niatan se ebulung sarang para rukuru terutama para campur nabing-bing ebekto nama nasik edelem pemberangkatan atena masraki nak foto se tinggal lagi kak dito banyak deritan-deritan mungkin tak paham mengenai masalah niatan dalam macarana masraki nak foto se tinggal lagi supaya aja abdi nak dito nyetok ibadah deka Allah di dalam Madinah atau di dalam Mekah. Perjakan ibak tona abek kadin to teroya kuwa, teroya tang ke eneng i Madinah, teroya tang ke eneng i Mekah kadin to. Ini atang kadin to saya parlo dari para rukuru ka angkui memandu deka abdina serang cakanca jemaah. Karena banyak saya tak paham mengenai masalah kadin to. Supaya ibadah abdina kadin to sempurna. Kadin to. Terus saya kapeng dua mengenai masalah atau Pak Dinto, apakah setiap satu kali purtadan dalam tahu Pak Dinto kudu ngecup takbil Hajar Aswad pun apa salah setarena sampai petong kali puru Pak Dinto. Pak Dinto kurang paham pun apa satu kali putaran Pak Dinto ngecup Hajar Aswad takbil Pak Dinto kemudian melanjutkan kembali lagi yang kedua kalina terus setarena Pak Dinto ngecup oleh apun apa apa setarena satu aja petong kali putaran baru Pak Dinto. Sakadinto. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon ngecup nika tak wajib dan sunat kun. Dan itu sunat di setiap memulai putaran. Mangkana mohon tak bisa ngecup napanya mana nyeting, menyentuh, mohon tak bisa menyentuh isyarah. Di setiap putaran. Wajib dan tak wajib. Cuma jangan gelek debunake amak garwa panjenengan sambil niat. Sambil nyon, supaya bisa saksen dapat ka akhirat cubudian. Ketika pangeran nega menutup napanya mana mulut kuleban panjenengan, lagi senyator tanang, senyator soko napa kapi, lah mas bade Hajar Aswad nyaksen, Baitullah nyaksen kanan. Tak wajib punten, keng kenika sebaiknya tidak di napanya mana abaikan. Niata enggak gelak kurwa. Setiap putaran isyarah. Isyarah. Tawab sunat ben tawab napanya mana wajib. Gelak engkau bener. Tawab sunat, tawab wajib. Tawab sunat nika dilakukan kapanpun. Tawab wajib nika tawab umroh. Jadi mon di luar na kita misalnya maria tawab sa'i, maria umroh, misalnya rib maghrib bekengku, entara ka Masjidil Haram entara tawaf malolo sunat kenika dianjurkan ingki napa mare kene ka kudu sa'i tak usah tak usah niki kadung biasa tawaf sa'i akhirat tawaf sunat pun asa'i iki ya mbon tak usah geng mon semangken panjenengan napa nyamana sanajan tawaf sunat kudu kain ihram mon selake. Monta ihroman, alhamdulillah deki embian bisa tawaf nang lantai dua. Lantai dua ni gak bisa ducem setengah. Lumayan kan nika. Kangkui membakar kolesterol lumayan. Keng monta coplak betes sa ontong kan nika. Jadi mon atau bes tore diperbanyak juga ya tore. Napanya mana di sela-sela waktu banyak jangan canega saya pecat ano. Mari tawab sa'i, tawab sa'i. Mari umroh benare gurua. Mari maghrib. Kata berkadang mari insya. Kata berkadang subuh. Atau wab ngani. Nah boleh tepak malam Jumat. Malam Jumat nega mesti rami. Kemudian soal napanya mana. Kelak soal niat.
soal masalah kina poto. Masalah kina poto kina geni kepon. Kula ben panjenengan pada ben orang yang di sepeda motor entar ke Jakarta. Epa torok kata tangkena. Bula matora sepeda ki bula ke Jakarta ane kota ko ano. Epa torok pon ano. Tanto kula ben panjenengan mon matorok sepeda ni ka. Napa boleh orang kapa cer pas dipercaya taritan tibi. Kan tak kira benar itu telpon, baru mau boleh sepeda, kan tak kira. Sepeda boleh, tak hilang, tak kira. Lampian marah kenika kia, begitu pas raga pangeran, tak usah nuano boleh pun. Ya, ya pangeran, tak usah tanya aki boleh pun. Lanya ona, ya Allah, tina nak foto, pas selamat aki, jaga aki, nak bareng-sebareng. Tapi panjenengan, mon pasanan umroh atau waf asai, bukan harus melupakan punten. Nak boto pas ekolopai punten lopot kia keniga. Nak boto keniga esambi ketika tawab ketika sa'i. Ketika berdaya junana asta kanjeng Nabi. Ketika iktikaf dong Masjid Nabawi. Ketika misalnya ziarah ka Uhud. Esambi nak boto keniga. Dalam doa kita, dalam pernyoonan-pernyoonan kita. Dalam napa nyamana sampungan-sampungan kita ke pangeran. Bahkan menadi kesempatannya habis ke masyayih-masyayih kasa. Sambi anu, ya Allah, kainto nak foto abtin wa muljaki, mumpung abtin berdaya junana, Syekh Muhammad misalnya. Malah nak foto abtina, tak pada ber Syekh Muhammad, mirip-mirip kana, misalnya nga nika. Kita napa dan misalnya. Jangan kemudian nak foto kura benar-benar dilupakan punten. Justru ketika di dibawa dalam doa-doa kita, dalam pernyoonan-pernyoonan kita, baik yang terucap oleh lisan maupun doa-doa pernyoonan-pernyoonan sebenarnya dalam hati. Berikutnya, napa boleh? Sobung pun. Ya tore, ya tore. Nambahna soal pemasraan ke pangeran kita gak roh. Jadi kita ka Mekah ben ka Madinah walaupun secara kasat mata atina anak keluarga toko pekerjaan apapun nikah hakikatnya kita tak atina tan anak keluarga toko tanah kapi ni kehibe kita ehibe kaangkui untuk dadi se manfaat ya torakina ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan kelek pada pak ben kezeki. Ke Sufyan Lambok ni kemun kadung ke Mekah abit. Setengah tahun berde Mekah, pura setengah tahun kuper. Sampai berde wali santri apa ke aero kuna nak ke pontuk mune nak tina aki. Pas ke bayi dia debu, aro beni atina seretreng. Tapi ngibe seretreng ke Mekah. Esok naki tapai seretreng. Jadi secara syariat tak, ngki kebutuhan sepanjang itina akim bian binina atau berkeluarga na atau berpambu namun pon sepo tak bisa lako cukup eh sepanjang itina akim bian cukup eh mun bian beda tak ada senangkung dari level na cukup eh syaratin dari masa keran beda mama anak sengan cua beda dan pas laki kambano mama bana sengan cua semua sedaja ikhtiar syariat tambian mare pon ya Allah kemampuan abdin kan gak dinto, budih nyuona ajunan saya ngastani, nyuona ajunan saya, karena ajunan lebih dari lebihan dari abdina, lebihan sayang, lebihan ejab, lebihan perhatian dan lain sebagainya. Maka kulat, kenapa? Toman mirang debuna Syekh Ismail ya pon, Syekh Ismail kulat mirang dari salah situng keluarga anak beliau, abek dia, ngancu anak, mun pas bu abun lah, mentok lah. Aju gepas ki anak jeria maelang. Umpama beda apa rup malaikat saya jaga. Di luar kemampuan kita ni kapan jaga malaikat. Maka kadang napa ruhuru ni kamu di luar kemampuan pas labu napa ngan ni ka tak anu tan. Saya malah kadang heran lah. Dila di luar perhatian kita selamat dila benengi baben lengah gini ke siapa. Jadi pacet kekuatan Allah ini kita tak terkalahkan, kasih sayang Allah tak terkalahkan, perhatian Allah tak terkalahkan, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala tak terkalahkan. Artinya, empian mangkat pon-pon, din pengiran gini kak. Walaupun hakikatnya pon, gini pengiran mereka lu.
tak usah letolian, tak usah anu, kula toman ngireng umroh ben Hadratus Syekh Ki Haji Raden Khalil As'ad. Hari pertama di Madinah ini kan langsung beliau tuka. Mun pon atatangke ben Kanjeng Nabi. Jege kata tangkeuna tretan man eman. Tak usah. Napa abek boten atatangke ben Kanjeng Nabi pikiran bede Romana. Tuka beliau. Pikiran bede Romana, saya mikir anak, saya mikir anu. Tuka. Ampun sonaki kan tomian enggak kanan sonaki Kanjeng Nabi. Sonaki kapi abi eki ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pompong kita badan yang e-power. Jadi, tiba aben badan yang e, napa Allah masallallahu alaihi Muhammad, badan yang e-power lah, badan e-pabrikin cahaya, eman, lamun kita tak ngapioki. Beni pas kita adhina keluarga ntan, malah kita kibe keluarga ganika. Dari masa kerana, napa ongke, napa kualitasnya, mungku Allah subhanahu wa ta'ala, lebet, karena mpian kepini kan delegasi. Memang kata kepini kan delegasi, perwakilan. Untak ngerti ke delegasi perwakilan. Perwakilan keluarga masing-masing, perwakilan adhisana masing-masing, perwakilan masing-masing. Aturaki, bung nikun abek waki Kanjeng Nabi, deki, aturaki keluarga ya Rasulullah, sonaki ya Allah, abdina petepaki, keluarga kan itu petepaki, sonaki kapi. Kancap dina petepaki, kebedaan adhisa abdina petepaki, laporaki kapi, laporaki jak dina. Anikam, muka-muka, pada yang kekuatan buat Allah Subhanahu Wa Taala. Pas kula makin puru tanya kaji Bedawi nih kak, suatu kabar gembira, Madinah kita tetap hotel saya kita tempati kemarin nih kak semak ke Masjid Ali, Masjid Anu, aten cuma ingat ziarah ke tempat-tempat bersajarah sekitar Masjid Nabawi nih kak kita gampang. Pas neng Mekah kita neng hotel semak nama lah, neng etin Masjid Sajarah debuna beliau. Jadi atau kenapa umroh kita gampang antara ke Astana ke Sufyan ke Maimun ke Siti Khadijah kita gampang nika oleh bocoran buru dari Cibedawi kita kenapa muka-muka terus paling kekuatan ben Allah Subhanahu wa taala ya seri beri nah teka gampang nika ki karena ampu enter ki geger numpak mobil tapi ki nyamana semangat teka jauh dari Malang ki Pakundapa. Mun tak semangat teka lapo lo enggak kareng ka Malang ki pakun tantar sakale. Makan gue sering matur ka Cijumandi ni ka engko arah pamaknya re hotel setak semak hilu setak jauh hilu. Karena kula banyak kanca perhotelan-perhotelan kula selama bedi Mekah ni ka pon Tobuk. Dilendeng ale orang pas di hotel saya langsung bisa ngabes Ka'bah dari atas. Pas tawar keluaran dari kamar. Jadi kok bisa langsung ngadep Ka'bah di atas. La haula wala quwwata illa billah. Lah jemaah panci enten teh bang akeun ka. Karena kini ka termasuk bisikan setan. Pas tak ungkeu sakale ka masjid ni. Hotel sesemak larang. Pas larang boleh hotel sesemak. Tak kira 36 ner kena. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ban, wala bade ketufan nambana. Wala bisa tanya apa le? Tanya lagi. Panjenengan tiga degi biasa namun saya ke ama ke Nuri napa kurwa ke kita nega biasa nak kurwa kan benar ibu solawatan dan solawatan panjenengan bisa tanya Pak Kun bisa tanya jaga batir tanya napa degi misalnya ketemu napa perasaan ibu napa optina ketiga dinto optina ano bisa tanya lagi degi atau apa bisa tanya lagi dengan napa jadi jaga batir mon kenika panjenengan insyaallah kalatin menteri tolong Nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mon Madinah mungkin aktif ki mun tak mun malam kita selawat nariya nika. Ki mun tak nemu ni gula yang siang ki berarti mbian tak pati ke masjid. Nika gula nyetel mun tahun bari tahuning ndak dema. Tangi muka-muka situasi ndak dema tahuning keng muka-muka pakune pagempang ben Allah. Nika kita makan sarapan pagi. Mari kini ka jakan camun se istirahat bede se ka masjid. Mari kini ka salat duhur, sarapan siang. Biasan mari sarapan siang ka masjid ni ka tak lemo le jakan cam. Saya iktikaf. Niat tah iktikaf dari ka Sufyan mun madhurana. Kaulen niat iktikaf Masjid Nabawi sepanjang kuleh badan Masjid. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid madumtu fihi. Bahasa Arab pa. Muddat iqamati fihi. Mun bahasa Madura enggak gelek karo.
Pokoknya abdina niat itikaf sepanjang abdina badan. Biasanya kan saya beri, saya segemi orang yang saya cerita kira ayung karo. Karo mare sarapan siang, mun saya jadwal tedunga gelak gulaku pun, karo abeli ke masjid. Pas mal asar, ah, kasak tak le mulai, karena tak ada parlo lagi ya mulai. Ngakan mare pun. Adon tek maghrib, ngata maki Al-Quran, ngata maki sholawat, saya tak tahu maca Al-Quran. Sampai maghrib tak mulai ya. Pekun nang masjid. Sampai Isa le, mari Isa buru mulai. Sarapan, mari sarapan. Nariyeun, tanya jawab, ngobrol napa, istirahat. Ini kapan standar, standar. Munseki Sufyan tak mulai sekali. EKRM kadang ke Sufyan. Turun EKRM tak mulai sekali. Oh, karo VVIP karo. Bahaya. Anu, gak bahaya. Karena Pak. Sampai mohon pada saya cakaca, terlalu tak lemulia minta kerem, insya Allah siap. Siap, siap, Mama. Nikah ki, nikah neng Madinah kemperena, kemperena. Muka-muka terus sebanyak kekuatan benar Allah. Neng Mekah deki kemperena, mungkin pertama kali nikah etoro sekalian dua kali deki telepon telo kali kadang cakancan nikah tidak tahu umroh tibi, amu cemeng. Ingat saya jemaah beri, kuda temu cekat hidung mandi, umroh tak nemu kancah. Kamar kosong ngepi, dia menangkan ya. Duma, umroh cari ngajunan tawar keluar. Wah, Arya bodoh ceretan kiai tinaki. Tinaki jemaah. Ini kan, bunga-bunga pun. Alhamdulillah, manfaat ilmu berarti. Tapi, ketika, nah ketika deki, artinya namun pun tahu, yang umroh tibi sebang, pas selak, bodoh selake, saya tahu, pas bisa ngibe jemaah saya lain, tak kutu mutawib, entan. Deki, tak kutu, entan. Ayo mangkat yuk sama mobil malam muda, reng keburempa mangkat, mangkat. Tak masalah, tak masalah. Cunganuan gini kawa. Mangkana, ambian sebelum mangkat ke Mekah dari Madinah, tanya aki, telpon Romana. Embuk roh dengan sepona toleh sampai ke atas. Epak toleh sampai ke atas. Gini kah, ambian kan niat, yom roh hina kapitung situng benko. Mak bunga ambian malam pak. Mulai beniku disambut ben seodi, saya mati nyambut kia. Allahumma shalli ala Muhammad. Bada saya tanya kina, mun tada saya tanya kina. Tanya kina Madinah Mekah. Okey. Deki terakhir mun sobun saya tanya, Pak Jumanti ini kak, apa, nerang kina tentang esenetas pole tak kok mi bada saya kalep. Tore bada saya tanya, tore. Tentang ihram mun binian umpama tak ekresah cek kekere obu tapi ketika audu temu beda obu napa kutu majer dinte menapa punten. Nega pacar sering terjadi tak napanya mana tak tahu beda macam tanah temu beda obu misalnya nyangke nangai kalampi nyangke nangai napa mon kenika benih napanya mana perbuatan diri sendiri yakin benih perbuatan diri sendiri enten tak masalah tak kutu majer napa majer dam mon karena perbuatan diri sendiri misalnya getel cetak getel pas egeru maksud tak ageru benih maka gara obu benih keng maksud tak ageru cuma obu nuro geger amajer gini kan majer gini kan apanya mana mon karena misalnya bisa jadi gini kan karena tambu anu angin bisa jadi karena apa tidak saya tahu bisa jadi bukan obu na batibi bisa jadi obu na kanca kening angin sampai depak ka dina abe misalnya. Jadi kalau yakin bukan perbuatan diri sendiri, nikah berarti bukan yang wajib dibayar damnya.
Jelas? Jelas. Kebon. Atau misalnya nggak nih kak, tak igeru mandi misalnya lagi, mandi. Mandi, tak ngangkui sabun, tak ngangkui sampo, karena harus ihtilam misalnya. Amin pe basah misalnya. Dalam keadaan ihram mandi, tak ngangkui sabun, tak ngangkui sampo, oleh, oleh. Teka tak ihtilam mandi, oleh, oleh. Asalkan tak oleh harum-haruman. Nah ketika di napanya mana kucuri air, mungkin karena terlalu santai aingat atau deuk emat atau memang rambutnya yang gampang rontok, tiba-tiba anu rontok. Ah ini kan majar, majar gini. Mohon karena perbuatan diri sendiri majar. Mohon tak jelas tedung tangida gelek tak ada dia nang yano. Cukup teh, dong tu mau bade, ah, tak anu, tak jelas, tak majer. Pon ki, jelas ki? Serga terima Nabi Pangeran. Ben mencari tolong Nabi Pangeran. Neka pertanyaan-pertanyaan berikutnya disimpan, deki tanya ki nai Madinah, tanya ki nai Mekah. Mau tanyakan jeng melolo tak tuli praktik nih kata Nabas. Neka. Dari pihak travel nyampe akhirnya reng bareng tak kok mikir ibadah sehan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung saos kangkui kelancarna perjalanan. Tas kak dito kan macam telok. Saya paling raja atas bagasi. Saya nomor dua nyaman atas kabin. Saya paling kene atas saya fakta perajunan seteja. Saya aturaki dek perajunan biasa nampon berwanti-wanti bahwa bahan cair kak dinto tak kengeng atas saya fakta atas kabin contohnya. Karena menabi aturan kak dinto atas bagasi saya masuk atas kabin di fakta juga atas kene ikasandeng. Namun dari pihak travel karena Kak Dinto transit atas raja, atas paling raja garisa atas bagasi, sarang atas kabin diusahakan masuk ke bagasi seteja. Jadi para ajunan seteja tak repot teng-neng-teng atas kabin sekali itu. Eki manabi bedevereng sepenting, bereng-bereng berharga, kain itu cek taruh aki tuli pontu tibi. Bereng atas tas kabin kaya itu upaman ese obeng atau ese emas pun apa saja macam berharga kak dinto kotu bekta ke atas namun biasanya tambah repot kak dinto ke perjalanan juga saya sangat berhati-hati kak dinto biasanya power bank kak dinto tak kengeng sebuah tas raja jadi power bank ben saya tak terlalu tangki kan itu bisa efek ke atas mana bisa raja kan itu tak bisa jadi cek sampai power bank sabuk nang itas bagasi juga bahan cair kan itu biasa sepo-sepo kan itu senawas nyak pote mana biar efek tanya pote kan itu sekini biasa sepo-sepo kan itu maniman bila dapat ke pemeriksaan kan itu mesti buang ingki wallah alami buang ke ama cek ikalak boleh ben petugas wallahu a'lam. Eki sekene maksudnya mana bi afekta kan beda sekadang afekta seraja saya kata. Jadi mana bi afekta ke atas afekta sekene mana bi afekta sebek raja seraja kan itu sabek ke atas bagasi. Kak Dinto para raja dimin kan itu. Cek sebek itasan. Satu mili. Oh tak. Eki. Oh Eki. Jadi saya biasa na pemeriksaan kan itu saya terlambat kan itu bahan-bahan cairan efek tak atas kan itu. Mana bi seperti kunteng pun apa setajen sabuk kertas raja mungkin ampun ejelasaki namun sekadang atas raja nampone kerem terpaksa isabuk ke atas teng-teng saya kata.
Jadi manabi beda perang sececer bahan seterlarang efek tak atas. Esa ono tuli konfirmasi ka Tretan Amir sopaja esa be ka atas raja saya kata. Korek kan itu teka teki. Maksudnya sekadang efek tak ada itu tak ikala, sekadang ikala saya kata tak tentu. Eki mana bisa man atas atas ano kak disa. Yang pernah korek ano pernah. Korek kaju kak disa aman. Eki mana bima tu sebab ke Bagasi. Takok pada saya efek tak matu. Kain to sebab nang Bagasi. Matu. Eki. Pun tu tak agak tiba apa kak disa pakuni ya no. Nang pemeriksaan pakuni kala. Jadi mulai semakin mana bi beda power bank saya atas atas raja. Kain to seona ekala. Sudah mari pada Pak mulai riberi ni manasik power bank sabek nang etas keni alias tas kebing kapasitas sah tak oleh lebih 20,000 mkh harus di bawah 20,000 mkh sabek nang etas keni karena mun sabek etas raja tak tuli kalak mangken ni kah deki memperlambat pemberangkatan jadi nang e bandara karo deki celok sendik tas ki buka boleh kalak boleh. Jadi mun sebede power bank ah nang etas raja tuli pon tut mangken pompong tas sebede ganto. Jukan para ajunan steje karinto deki e barengi ID card. Longkalong gak disa. Artena kaangkui aja ge takok posang karinto bisa nunjuk aki nang ID card gak disa. Bede nomor HP ne pon apa gak itu. Jadi bisa langsung minta tolong nelpon ke neng ID card. Jadi setiap keluar mana bisa kalian tu diusahakan ID card kalian tu cek bercer. Nika seorang tua ke Zaini itu nak tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuyassir lana ziyarata haramika wa harami nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisalamati wal qabul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sir lana ziyarata haramika wa harami nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna azwajana wa ladana dhurriyyatana khairu dhurriyyatina أهل العلم والخير أهل العبادة أهل التقى أهل الخشية من خيار أهل القرآن من خيار عباد الصالحين من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضائرين. اللهم ارزقنا وإياهم كمال المتابعة لحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا ولنا محمد ظاهرا وباطنا بالعافية في الدين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم